Hai kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, so minta maaf. Sebelum tu, aku kan banyak juga ada cuti apa benda semua kan. Sebab apa aku agak kurang sihat sejak kebelakangan ni. Aku memang tak sihat, aku tak tahu kenapa. Dia macam, aku salah makan agaknya lu. Kan aku cakap dengan korang aku kan, taklah selalu aku cerit-berit. Tapi kalau aku salah makan, aku cerit-berit. Tapi aku tak tahu apa benda aku salah makan. Sampai aku tayi aku keluar, ya Allah weh. Daripada pagi sampai ke malam tu. Jadinya bila aku cerit-berit kan, dia macam, kau tahu tak? Aku rasa macam lemah dan aku tak boleh buat apa-apa. Tapi tak apa, untuk hari ni walaupun aku tak fully sembuh lagi, aku nak juga buat video untuk korang. Nak dijadikan cerita macam tu. Kalau korang nak video tentang cucu-cucu aku dan Cleo, korang boleh komen dekat bawah. Kita rehat sebentar daripada video kucing ya. Sebab apa? Kucing aku pun aku rasanya agak stres ya. Setiap hari aku nak rakam aja. Jadi ni macam, kau ni kenapa sih nak rakam-rakam aja? Ni anak aku bukan anak kau tau. Bila taklah aku nak rakam kau sebab aku yang jaga dia orang. So, kalau korang ada any suggestion video yang best-best, korang nak video Cleo ke, nak aku main sim-simi ke, nak aku buat vlog ke, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah nanti aku akan buat. So macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title, hari ni kita kembali lagi dalam segmen reaction seram kita. Tajuk dia Panggilan Misteri. Aku tak tengok lagi yang ni sebab dia baru 10 hari yang lalu. Hari ni kita akan react daripada seram kita. Dan kalau korang boleh subscribe lagi YouTube channel seram kita, korang boleh subscribe sebab semua video dia best-best kawan. Semua video dia best-best lah macam tu. So kalau korang berminat, korang boleh subscribe. So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam YouTube channel seram kita. Tajuk dia Panggilan Misteri. So tanpa basa-basi, jom kita guys. Hai tuan, tahniah kerana terpilih untuk memberikan ucapan. Hai. Terima kasih. Tuan, apa nama ya? Cik Seri. Okey, kau sabar, kau sabar. Aku rasa macam lagi best kalau aku pakai mikrofon. Betul tak? Kau tak rasa macam tu ke? Kita mula balik semula, aku nak pakai mikrofon. Mana tu bunyi ni macam sedap-sedap macam tu. Okay guys, so kita sambung daripada yang tadi. Okay, sekarang ni aku dah pakai mikrofon. Mana tahu sedap sikit ke bunyi dia kan? Kita tak tahu. So kita kena cuba. Okay. Cik Seri tinggal kat mana? Cik? Cik Seri selalu ke dengar siaran radio kami? Oh, ni macam radio-radio lah orang kata le, yang macam Hot FM tu apa le, Era FM lah, radio-radio kalau korang dengar dekat kereta tu, macam itulah tu. So dia macam nak panggil orang tu supaya cakap dekat telefon dekat stesen radio macam tu. Ya. Yeah. Okey, baik. Cik Seri biasa dengar radio kami dekat mana? Tempat kerja atau dekat rumah? Dalam kereta. Kan aku cakap dalam kereta. Oh, okey, okey. Cik Seri sila berikan ucapan. Kepada semua, hati-hati memandu. Kalau mengantuk, jangan bawa kereta. Kalau ada anak kecil, letakkan dia dekat tempat sepatutnya. Pakaikan seat belt. Jangan bagi dia main dekat kerusi depan kalau tak pakai seat belt. Okey, tu dia. Pesanan untuk mengingatkan kita semua. Terima kasih Cik Seri. Jangan jadi macam saya. Baru nak menyesal. Anak saya dah mati. Saya tak dapat tolong dia. Kita orang aksiden kereta. Tak ada orang datang tolong kami. Kami sakit sangat. Cik Seri okey tak? Tolong saya. Saya tak nak mati. Saya nak bersama keluarga saya lagi. Cik Seri dekat mana sekarang ni? 2 hari lepas, saya bergaduh dengan suami. Saya bawa anak saya lari dari rumah nak balik rumah mak saya. Malam tu saya mengantuk. Kereta yang saya bawa tu terjatuh dalam gaung. Huh? Anak saya ada dekat kerusi depan.
Dah tu? Kalau kereta dia jatuh dalam gaung, yang bercakap ni siapa? Siapa yang bercakap ni? Kan? Betul tak? Kalau dia accident, kereta dia jatuh dalam gaung, takkanlah dia hidup lagi dalam gaung tu. Lepas tu macam mana pula dia boleh main handphone dekat dalam gaung? Dia tercampak keluar dari kereta. Saya nak tolong, tapi tak boleh sebab saya tersepit. Banyak sangat darah keluar. Cik Seri? Betul ke ni? Tak ada orang pun datang tolong kita orang sampai ke hari ni. Aku dah meremang dah ni. Datu. Dia ni hidup lagi ke dah mati? Maksud Cik Seri, Cik memang tak dapat keluar daripada kereta tu sampai ke hari ni? Saya tak dapat keluar. Cik Seri, accident dekat mana? Leburai Pantai Timur, kilometer 120 arah Kuantan. Ikan boya! Aku orang Kuantan! Astagfirullahaladzim. Weh, kau jangan main-main, weh. Tolong saya, ya. Cik Seri sabar, ya. Saya minta tolong bomba datang ke sana. Cik Seri masih boleh bertahan, kan? Kenapa Cik Seri tak call minta bantuan? Sebab saya dah mati. Aku tak boleh. Ketiak aku dah berpeluh lah. Aku tak tipu, aku takut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cerita je. Ini bukan realiti, ini hanya cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Cik? Mirul Bomba, macam mana? Ada tak? Oh, dia pergi cari mayat. Tak ada juga. Betul ke lokasi yang saya bagi tu? Ya. Memang tak ada apa-apa kesan kemalangan kat sini. Tapi orang tu cakap memang dekat situ. Betul ke dia accident? Ha-ha. Masa saya live tadi, saya ada rekod. Memang betul dia kata dekat situ. Dekat Leburai Pantai Timur tu kan? Maaf cakap lah tapi saya rasa awak kena scam kot. Takkanlah. Ya. Zaman sekarang ni macam-macam boleh jadi. Adalah tu budak mana nak pemainkan awak tu. Tak apalah kalau macam tu. Dah kena tipu ke? Carilah betul-betul. Nanti pastikan betul-betul dulu baru buat report ya. Tak boleh macam ni. Isteri dia lambat balik hari ni bang. Banyak kerja ke? Ada hal tadi. Ada hal ke ada perempuan lain? Elan kau. Eh, awak boleh tak sehari jangan cari gaduh dengan saya? Orang tu nak mencari mayat, engkau nak cari pasal pula. Ini ngelampang. Saya penat tahu tak? Orang gurau je. Gurau apa macam tu? Sakit kepala aku. Aku penat kerja siang malam cari duit untuk engkau dengan Sofia. Lah janganlah marah. Balik-balik kena tuduh macam-macam. Lihat bang, jangan marah bang. Awak janganlah marah. Orang tahulah. Orang tengok live awak tadi. Ada orang minta tolong sebab kemalangan. Macam mana dia? Dah jumpa ke? Dahlah.
aku kena tipu kau tahu. Tak guna betul siapa tu. Malu aku. Awak sabarlah. Sabar. Kau diam boleh tak? Aku stres ni. Kenapa kau nak marah-marah bini kau pula? Bini kau tu saja nak bergurau. Alahai. Dah kalau nak marah orang balik rumah mak lah. Ha, bagus. Balik. Hilang sikit-sikit kepala aku ni. Awak pergi mana? Awak? Oh, bini dia balik rumah mak dia. Saya minta maaf. Saya penat sangat tadi. Sorry ya. On the way rumah mak lah. Baliklah. Malam-malam ni bahayalah. Oh my god. Oh my god. Tadi kan orang yang call dia tadi, yang cakap kemalangan tu, dia kemalangan bawa anak dia. On the way, kucing aku. On the way balik rumah mak dia. Ingat tak yang tadi yang mula-mula tu, yang hantu tu yang cakap tu? Apa yang berlaku dekat hantu tu tadi, kemungkinan akan berlaku dekat isteri dia juga sekarang. Sebab isteri dia pun on the way balik rumah mak dia. Aku tak tahu betul ke tak. Awak dah lah selalu tak cukup tidur. Tertidur nanti macam mana? Kenapa awak nak kisah? Tadi bukan halau ke? Alah, sorry lah. Saya janji tak marah awak dah. Baliklah ya. Awak? Sofia dengan awak kan? Awak? Assalamualaikum. Dekat mana? Jangan cakap isteri accident. Waalaikumsalam. Office. Boleh kita jumpa? Ada sesuatu nak cakap. Bomba tu nak jumpa dia pula. Cakap apa? Pasal gaul yang encik cakap hari tu? Kenapa? Dah jumpa ke mayat tu? Ya. Saya dah agak. Jadi betul lah apa yang Cik Seri tu cakap. Macam mana dengan dia? Encik tahu ke dekat mana anak dengan isteri Encik? Isteri saya balik rumah mak dia. 2 hari lepas, kita orang bergaduh. Encik pasti ke dia dekat rumah mak dia? Ya. Sebab malam tu memang dia cakap dia nak balik rumah mak dia. Encik ada mesej dia baru-baru ni? Ada, semalam. Tapi dia tak balas. Merajuk lagi kot. Kenapa ya? Kita orang jumpa mayat isteri dengan anak encik. Kereta jatuh gaun dekat Lubri Pantai Timur kilometer 120 arah Kuantan sama macam encik cakap hari tu. Anak dengan isteri saya? Encik ada tahu apa-apa ke tentang kejadian ni? Dipercayai kereta ni jatuh 2 hari lepas, mungkin selepas encik bergaduh. Tapi kes yang macam encik cakap tu berlaku 4 hari lepas. Oh my god, we meremang.